Satu lagi yang sedang ramai jadi perbincangan warganet adalah hukum cambuk di Kota Banda Aceh. 6 terpidana pelanggar konon syariat Islam Senin kemarin menjalani eksekusi. Masing-masing dicambuk mulai dari 10 hingga 40 kali. Hukuman cambuk dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan warga di Taman Bustanul Solatin, pusat Kota Banda Aceh. Hari ini di tanggal 7 Desember, ini sebanyak ada 6 pelanggar. 4 itu maisir, maaf, 3 maisir, 2 ada sabung ayam, yang satu lagi pelecehan seksual.